Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjuk macam mana saya nak baik pulih pokok adenium yang dah terlalu tinggi. Okay, pertama sekali sebab apa saya nak baik pulih pokok ni? Sebab dia dah terlalu tinggi. Satu. Yang kedua sebab dia tengok nampak membosankan. Jadi kita perlu baik pulih dia. Yang baik pulih yang saya maksudkan bukan dari sudut tanah, tapi dari sudut dia punya bentuk ni. Jadi kita akan potong dia punya dahan bagi jadi lebih pendek dan rimbun. Okay, bahan yang kita perlukan ialah pisau dan tisu. Kenapa kita tak ada tepung yang orang selalu bubuh waktu potong tu? Sebab dia? Sebab tak ada. Kalau ada, kita pakai. Okay. Mari kita mulakan. Dahan yang pertama. Dahan yang pertama dipotong. Dahan yang kedua. Ui, banyaknya. Berat ni pasal ni sebenarnya. Wow. Tengok batang dia. Sama panjang dengan pokok yang sebelah dia punya batang. Dah lama sangat tak potong. Yang terakhir pula. Pisau yang guna ni pastikan tajam oh, sebab dia susah nak potong. Kalau tak nanti pokok ni kau rosak kalau pisau dia tak tajam. Okay. Dah siap untuk potong bahagian atas dia. Sekarang saya nak potong bahagian bawah ni. Sebab akarnya macam mengganggu kan. Jadi kita potong ni. Wah. Okay. Lepas semua dah potong, tisu kita lap. Sebab tujuan lap ni nak buang dia punya getah. Tak nak bagi apa? Melekit lagi satu kulat tumbuh. Takut kulat tumbuh. Lepas tu kalau kau nak potong pokok, kau jangan potong waktu musim hujan. Kau kena potong waktu musim panas. Sebab kalau nanti kau potong waktu musim hujan, nanti bahagian sini basah, dia akan tumbuh kulat. Kalau musim panas, dia cepat sikit kering. Kalau nak potong juga musim hujan, tak boleh letak tengah panas lah. Kena simpan bawah bumbung dulu bagi tak kena air hujan lah. Ataupun setengah orang dia tutup sini, jadi tak kena hujan. Alright. Dah siap. Lepas ni dia akan tumbuh dahan dan dia akan jadi rimbun. Contoh dia, sekejap. Alright. Contoh dia, dia akan jadi macam ni. Lepas dia dah okey, dia akan, ah ni tepi dulu. Okay. Mula-mula tadi macam ni kan. Nanti bila dah tumbuh pucuk dan dahan, dia akan tumbuh daun dan dia akan jadi macam ni, akan jadi rimbun. Okey, macam ni. Lepas tu letak baja bunga, dia akan jadi lebih berbunga dan lagi cantik. Okey. Alright, video saya sampai sini je. Terima kasih. Assalamualaikum.